Sudarlun Kejaksaan Negeri Banda Aceh melakukan pemusnahan 343 barang bukti narkotika dan barang ilegal di halaman kantor Kejari Banda Aceh, Kamis 7 November 2019. Barang bukti dari tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap ini berupa sabu sebanyak 327,98 gram, ganja 7.327,8 gram, ekstasi 30 butir, dan 2 botol miras. Selain itu turut dimusnahkan sejumlah barang ilegal seperti rokok 3.000 bungkus, uang palsu, alat kosmetik, pakaian, dan sejumlah produk ilegal lainnya. Sementara itu, Kejari Banda Aceh Erwin Desman mengatakan barang bukti yang dimusnahkan hari ini merupakan hasil sitaan dari tahun 2017 hingga saat ini. Kejadian ini kasus yang paling dominannya apa, Pak? Narkotika. Jadi 2019 ini kan ada dari itu ada kurang lebih hampir 400 perkara. Itu narkotika itu hampir 200 perkara. 160-an. Kurang 160 perkara. 157. Dan perkara kanun ada 61. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.